Arin William baru satu bulan bergabung bersama Persibaya. Tapi dalam waktu singkat, pemain asal Australia itu sudah merasa begitu dekat dengan bonek dan sama sekali tak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Orang-orang di sini ramah, kata Arin membuka cerita tentang proses adaptasinya di Surabaya. Saya harus mengatakan jika orang-orang di sini ramah dan sangat membantu kami beradaptasi. Itu sangat bagus buat saya dan istri, tambahnya. Ya, keramahan itu dirasakan Arin tidak hanya bersama skuad Persibaya, tetapi juga bersama bonek dan warga Surabaya. Suasana hangat tercipta ketika banyak supporter menyapa atau mengajak foto bersama seusai latihan. Ia pun membalas dengan senyuman dan dengan senang hati meladeni satu persatu permintaan foto dari supporter. Saya sangat suka dengan supporter bonek. Mereka sudah seperti keluarga saya sendiri, ucapnya. Keramahan warga Surabaya itu akhirnya menjadi alasan terbesar lancarnya proses adaptasi Arin di Persibaya. Mantan pemain Burnley usia 23 itu mampu tampil apik sebagai gelandang bertahan ketika diturunkan dalam 3 laga terakhir Persibaya. Selain itu, adaptasi pemain 26 tahun itu semakin mudah lantaran ia merasa cocok dengan makanan Indonesia. Ia pun sudah mulai terbiasa memakan masakan lokal seperti nasi goreng, mie goreng, atau soto. Makanan di sini enak dan penduduknya ramah. Hidup di sini tidak susah sama sekali. Kami senang berada di sini dan saya cinta Surabaya, ucap pemain dengan 3 tato tubuhnya itu. Nah, berhasil melalui proses adaptasi dengan mudah, Arin ke depan ingin segera fasih bahasa Indonesia. Ia ingin mengikuti jejak Eric William, ayahnya yang juga fasih berbahasa. Maklum, Erik pernah berkarir di Liga Indonesia sebagai pelatih PSMS Medan dan Persema Manokwari. Saya bisa bicara sedikit bahasa Indonesia, ucap Arin dalam bahasa Indonesia. Dalam waktu dekat, saya akan belajar bahasa dan berencana memanggil guru juga, tambahnya. Lalu bagaimana dengan bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawa, saya tidak tahu apa-apa, ucapnya sambil tertawa. Tapi saya akan tunjukkan sesuatu kepadamu, tambah Arin sambil merogoh ranselnya. Ia kemudian membentangkan kaos bertuliskan, Surabaya PS Kun KB. Ya, Surabaya melawan semuanya. Melawan siapapun sangat bagus, tegasnya.